lulus ya? Total lu sisa berapa? Total lu sisa berapa? Total lu sisa berapa? Aku gak pernah ngatur totemnya jadi gak habis. Totem, ya. Parah sih. Server hack, server hack. What the fuck? Beberapa waktu lalu, server dari Brutal SMP itu kena hack. Dan ini tuh terjadi ketika para member-member dari Brutal SMP sedang melakukan live streaming, roleplay di channel YouTube mereka masing-masing ya. Di sini nih aku bukan ngebahas tentang siapa yang ngehack lah atau siapa yang salah, bukan no. Di sini aku mau membahas kenapa sih server Brutal SMP itu bisa kena hack dan apa cara yang dipakai oleh si hacker itu menurut aku ya, menurutku ya. Jadi ya biar kita tuh semua bisa sama-sama belajar dari kejadian yang kemarin itu. Dan ya, oke. Langsung saja kita mulai. Pada awalnya ya, para member-member dari Brutal Hardcore itu sedang melakukan roleplay yang mana kalau nggak salah itu perang ya. Aku juga agak lupa sih perang apa, pokoknya kalau nggak salah itu perang. Kan ketika mereka sedang melakukan perang ya, nah tiba-tiba aja inventory mereka tuh hilang gitu loh ya. Dan muncul sebuah pesan itu kalau misalnya servernya kena hack. Dan gak lama setelah itu baru mereka semua tuh kena kick ya. Nah ceritanya tuh begitu tuh. Jadi di sini kita bakal coba analisis oke. Ketika mereka itu perang, kalian bisa ngelihat di stream yang genah kalau misalnya ada akun Orekan Faiz yang join. Nah terus di sana kalian bisa dengar tuh kalau misalnya si Orekan Faiznya sendiri aja nggak tahu kalau misalnya dia itu ada di servernya. What the fuck? What? Hah? Akun gua? Iya akun lu tadi masuk. Hah? Gua udah tadi nonton anjir. Akun lu tadi masuk. Ngambil punya gua. Otomatis kan berarti hackernya itu memakai akunnya si Orekan Faiz masuk ke dalam server Brutal. Ada scene di mana Ion itu bilang kalau misalnya seakan-akan J Premiumnya membaca kalau itu Orekan Faiz. Paham ya lah ya, dia punya data ya Faiz ya kan. Terus dia login lah pakai data itu. Jadi seakan-akan ini J Premium apa ya, premiumnya dia kayak pakai punya Faiz, ngerti gak sih? Dari beberapa hal ini ya, kita itu udah bisa dapetin ya metode yang kira-kiranya dipakai oleh si hacker ini. Jadi di sini, kalau misalnya menurut para membernya Brutal itu kan katanya pakai FTP nih. Jadi kalau misalnya aku baca-baca tentang FTP, FTP itu tuh kayak kita tuh nge-transfer data ke server. Ya kita kayak mengambil data dari server lah, atau kita nge-transfer ke server. Pokoknya transferan data lah ke server. Nah aku tuh belum pernah ngelihat atau ya ngalamin gitu hack dengan cara FTP ini ya. Karena ya aku gak tahu sih emang bisa atau enggak. Yang jelas aku belum pernah ngelihat lah. Jadi sebenarnya apa sih metodenya si hacker ini? Itu tuh kalau gak salah metodenya adalah UUID spoof. Oke, apa sih itu? Dari artikel yang kubaca, UUID spoof itu metode yang udah terkenal dari 2013 yang terjadi pada server proxy atau yang kalian kenal dengan bungee cord. Dan cara kerjanya itu gimana? Jadi, setiap player itu punya ID-nya masing-masing atau UUID, sama lah ya. Gunanya itu untuk mengidentifikasi si player. Nah, mungkin si hacker tuh bisa memanfaatkan nih. Oke, si hacker tuh bisa ngehack server dengan menggunakan ID-nya si admin. Jadi, si server itu kayak seolah-olah menganggap hacker tersebut adalah admin. Nah, terus hubungannya apa dengan J Premium yang kayak dikatakan si Ion tadi itu kan? Aku ada baca di wikinya si J Premium ini. Kalau misalnya nih, kalau misalnya lihat ya, sejak Minecraft 1.8, semua player datanya disimpan di UID bukan menggunakan nickname. Nah, oke. Okay. J Premium itu juga berguna untuk kayak membuat lah atau nge-generate UUID. Jadi ada semacam hubungannya lah ya. Jadi next nih, kenapa Brutal tuh bisa kena hack? Ini kalau misalnya dugaanku ya, dugaanku itu servernya itu masih offline mode. Ya, offline mode
Kenapa? Karena kalau misalnya pakai Jet Premium nih, terus servernya itu offline mode-nya, itu biasanya UUID-nya itu dibuat atau di-generate berdasarkan nickname. Terus kalau misalnya online mode, itu dia kan UUID-nya bakal dibuat dari Mojang-nya langsung, kayak ya Mojang-nya yang langsung buat gitu. Jadi ya mungkin sih itu salah satunya. Terus kalau misalnya yang lainnya sih aku nggak tahu juga ya, soalnya aku bukan admin di sana. Yang jelas mungkin ya masih ada celah-celahnya gitu sih. Jadi ya si hacker bisa memanfaatkan celahnya itu. Nah, jadi kesimpulannya nih, kita tuh bisa ngambil apa ya, mengambil ya, jadi kita tuh bisa ngambil pelajaran ya supaya kita tuh mempererat server kita biar lebih aman gitu. Ya, soalnya metode UUID spoof ini sering gitu loh. Bahkan aku sendiri kalau misalnya aku lalai pun serverku juga kena. Soalnya waktu awal-awal serverku yang kentang network ini juga kena gitu loh. Karena kan belum apa, masih nge-dev, tahu-taunya IP-nya tuh udah kebocor kan, jadi ada yang join. Ya dia pakai UUID aku tuh. Aku juga bingung kan di DM, "Bang, ini akun lu, Bang." "Enggak, aku enggak ada login." Noh, kan ya hampir sama kayak gitu. Oke, ini bukan aku ngejelek-jelekin brutalnya lah, atau ya siapa yang salah, siapa ngehacknya itu bukan pembahasan kita lah ya, bukan pembahasan kita. Kita tuh cuma bisa ya mengambil pelajaran lah ya dari yang terjadi gitu. Jadi ya begitu sih beberapa opini dan ya yang aku tahu lah ya tentang ini. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat masing-masing, ya kalian bisa feel free buat kita diskusi di komen ataupun ya gimana lah itulah ya. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sorry kalau misalnya ada yang salah atau gimana pun itu. Sampai jumpa di video berikutnya and ciao, bye-bye.